Bapak Ibu hadirin pada malam hari ini, dan kita sama-sama menyaksikan dengan seksama bagaimana kemudian kepala madrasah memberikan kenang-kenangan dan mengalunkan bunga sebagai tanda apresiasi untuk anak-anak yang telah menunjukkan prestasi selama mereka belajar dari tingkat TK sampai madrasah tingkat ula. Dan tentu saja untuk adik-adik sekalian, kita bisa melihat potret bagaimana kemudian anak didik ini patut. Hanya saja tugas kita semua adalah mengetahui bagaimana mereka berproses dalam belajar, bagaimana berproses menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lihat bagaimana putra putri kita pendidikan lembaga pendidikan Islam Al-Sharat berada di panggung utama pada malam hari ini. Tunggu begitu senang rasanya ketika kita bisa melihat generasi-generasi muda bangsa sebagai penerus perjuangan masa depan kita, tinggal bagaimana kita memacu diri agar bisa menggembleng mereka dengan baik. Harapan kita ke depan adalah ada generasi-generasi muda yang bisa memegang tongkat estafet agar bagaimana perjuangan Islam terus berkelanjutan. Mudah-mudahan lembaga pendidikan Islam Al-Sharat ini bisa mengorbitkan generasi-generasi tangguh untuk dan untuk adik-adik yang sudah dilombakan menjadi bintang pelajar, murid teladan serta bintang kelas, disilakan untuk dibanggakan telah lahir dari lembaga pendidikan Islam bernama Al-Sharat. Mudah-mudahan dekatkan diri mereka kepada-Mu. Jangan jadikan ilmu mereka menjadi ilmu sampah yang tidak berguna bagi dirinya dan masyarakat. Ini adalah merupakan prosesi penobatan murid teladan, bintang pelajar dan bintang kelas pada malam hari ini, dan juga diperkenankan kepada Bapak Ibu apabila kemudian ingin berpotret disilakan. Kita persilakan putra putrinya para jurnal sejajar saat ini tentu tidak akan pernah kita lupakan. Jadi ya Toren nanti bisa dekat panggung dan kameramen sudah kita siapkan. Penenang gelo.
Mana pihak pon sudah foto, ya boleh diserahkan untuk meninggalkan tempat. Bapak Ibu hadirin pada malam hari ini, dan kita sama-sama menyaksikan dengan seksama bagaimana kemudian kepala madrasah memberikan kenang-kenangan dan mengalunkan bunga sebagai tanda apresiasi untuk anak-anak yang telah menunjukkan prestasi selama mereka belajar dari tingkat TK sampai madrasah tingkat ula. Dan tentu saja untuk adik-adik sekalian, kita bisa melihat potret bagaimana kemudian anak didik ini patut. Hanya saja tugas kita semua adalah mengetahui bagaimana mereka berproses dalam belajar, bagaimana berproses menjadi lebih baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lihat bagaimana putra putri kita didikan lembaga pendidikan Islam Al-Sharat berada di panggung utama pada malam hari ini. Tunggu begitu senang rasanya ketika kita bisa melihat generasi-generasi muda bangsa sebagai penerus perjuangan masa depan kita, tinggal bagaimana kita memacu diri agar bisa menggembleng mereka dengan baik. Harapan kita ke depan adalah ada generasi-generasi muda yang bisa
memegang tongkat estafet agar bagaimana perjuangan Islam terus berkelanjutan. Mudah-mudahan lembaga pendidikan Islam oleh kalian ini bisa mengorbitkan generasi-generasi tangguh untuk dan untuk adik-adik yang sudah dilumatkan menjadi bintang pelajar, murid teladan serta bintang kelas, disilakan untuk dibanggakan telah lahir dari lembaga pendidikan Islam bernama Al-Khair. Mudah-mudahan dekatkan diri mereka kepada jangan jadikan ilmu mereka menjadi ilmu sampah yang tidak berguna bagi dirinya dan masyarakat. Ini adalah merupakan prosesi penobatan murid teladan bintang pelajar dan bintang kelas pada malam hari ini, dan juga diperkenankan kepada Bapak Ibu apabila kemudian ingin berpotret disilakan kita persilakan putra putrinya para ajudan sekalian. Saat ini tentu tidak akan pernah kita lupakan. Jadi ya Toren Mande bisa dekat panggung dan kameramen sudah kita siapkan. Penenang gelo. Kak Dinto berjalan dengan jombongan Kang